Halo Sobat Adventure, nih aku sudah di depan kastil berhantu. Oke, kita akan menjalankan misi, yaitu mengeksplor kastil berhantu ya. Baiklah, persiapkan mental kalian karena di sini sangat menyeramkan sekali. Yang benar. Karena di petualangan ini akan sangat panjang sekali. Konon kastil berhantu ini banyak monster dan hantu yang bergentayangan ya sobat. Oke, lihat di depan seperti ada sesuatu. Mari kita mendekati sesuatu itu. Baiklah, kita sudah mendekati itu. Oh, sepertinya ada golem ya sobat. Kak Jinpei ini belum mengerti apakah golem ini membantu kita atau malah akan menyerang kita. Ternyata golem tadi adalah salah satu teman kita ya sobat. Oke, ini dia penghuni atau prajurit kastil. Oh, sepertinya ada sesuatu. Kita mendapatkan armor ya sobat. Baiklah, kita akan menggunakannya dahulu. Langsung saja kita bertempur. Ush. Lawannya agak sulit ya sobat. Kita diserang dari dua arah, darat dan udara. Kita harus berhati-hati nih. Oke, kita tinggal saja ya sobat. Sangat sulit bertarung dengan sesuatu yang ada di udara, merepotkan sekali nih. Kita cari jalan keluar dulu. Baiklah, kita sudah lolos. Kita akan masuk kastil ya sobat. Wah, kita menemukan sesuatu. Oke. Apa ya tadi? Sepertinya pedang. Baiklah, kita harus tetap waspada ya sobat. Lihat ini, banyak kepala manusia dibunuh di sini. Terlalu. Ini kastilnya menyeramkan sekali ya sobat. Mana gua tahu. Sangat menyeramkan. Kita harus berhati-hati. Lihat ini, banyak kepala di sini. Kepala manusia, bayangkan kepala manusia ini sobat, ini kepala manusia. Siapa sebenarnya pelakunya ini sobat? Bos, ada monster dan prajuritnya. Kita hati-hati, kita mundur dulu. Baiklah, kita sudah memakai perlengkapan komplit ya sobat. Komplit pakai susu. Langsung saja kita menuju lokasi. Ini kastilnya sangat menyeramkan. Bus, apa itu tadi? Wah, kenapa jadi gelap ini? Wah, tiba-tiba gelap sobat. Ada apa itu? Apa yang terjadi sobat? Kita harus berhati-hati sobat. Wah, ada monster. Oh,
Oke, kita hidup lagi. Ayo kita bantu prajurit Golem. Oke, prajurit Golem memang kuat. Terima kasih Bapak Golem atas bantuannya. Iya, sama-sama Pangeran. Bapak Golem itu memang bisa diandalkan ya teman-teman. Bapak Golem itu dari kerajaan Fung Shen. Baiklah, kita lanjutkan saja teman-teman. Kita mesti berhati-hati lagi nih teman-teman, karena di sini sangat angker sekali. Kita Nani? Harus push. Ternyata ada monster di depan kita. Ada beberapa prajurit kemana kita ini sobat. Untung saya membawa pedang dari Kirito. Oke, kita habisi. Oke, kerja bagus. Terima kasih teman-teman atas bantuannya. Iya. Baiklah, kita lanjutkan. Siapa ini? Wah, kenapa banyak sekali prajurit? Sepertinya kedatangan kita diketahui oleh pemimpin mereka ini sobat. Baiklah, kita mesti mengatur strategi nih sobat. Kita makan apel dulu ya sobat adventure. Baiklah. Dia sangat lincah sekali. Oke, kita mesti berhati-hati. Oke, apa ini? Ada seekor banteng. Banteng mengamuk ini teman-teman. Oke, berhasil dikembangkan. Baiklah, kita memenangkan pertarungan sobat adventure. Sepertinya ada raja di atas sana. Mana gua tahu? Yang memimpin pasukannya. Baiklah, kita harus bisa melewatinya semua ya sobat. Siapa ini? Nani? Oh, ada Pak Golem. Kita bantu Pak Golem. Oh, tolong aku. Aku mati. Bodoh amat. Oh, maafkan aku Bapak Golem. Aku terlambat menolongmu. Nani? Bapak Golem tewas. Oh, tidak. Dia masih hidup. Bantu aku mau bunuh si banteng ini. Cepat, bunuh semua bantengnya, karena banteng ini akan memanggil bala bantuan. Baik Bapak Golem, aku akan membunuhnya. Wah, air hujan turun nih sobat. What? Semakin mengerikan kastil ini. Emang apa sih gak boleh? Oke, kita bunuh saja ini. Kerja bagus. Bagus, kamu berhasil Pangeran. Cepat lanjutkan perjalanan. Kita harus kemana Bapak Golem? Musuh terlihat. Oke sobat adventure, sampai sini dulu ya video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.